ketemu lagi dengan saya Puan Tutrisi. Kali ini saya dan kawan-kawan lainnya, ada Simon King, Satiran Desa, mau menelusuri perkebunan dan persawahan yang menurut informasi warga ada ular kobra kawin, dan kita mau mencari sarangnya, barangkali aja ketemu. Oke, ikuti perjalanan saya. Ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curang banget. Mari lebak maning. Wah. Nah, deh. Gede. Aduh. Bunga nih. Iya, wah, gue mulai borok. Awas ya, awas. Tinggi dah pikir masih gue. Aduh. Sampai ke guling-guling. Aduh banget. Laki belayu nih. Wah, aku tuh kok malu. Lah. Sudah ketemu. Di bagian beri ngakali. Kesel kayak berdagang gitu. Aduh.
Ya lo. Kak, Kak. Pencil. Waduh, pantesan itu ada tikusnya, ularnya masuk ke situ. Aduh. Nanti lek. Wak, asik ngono wak, mukane lontong ngono wak. Tuh. Nih. Lira di situ ah, liren, apa sih liren? Liren. Wis naiki. Wis naiki keton, tenang bae, Pak. Minum, wis minum. Ora, tenang bae, Pak. Kuwi katon lah wis. Yakin? Loh, kada lebon kok ora ora saparan nang ngarep guru kok yo. Yo. Ngono kok ta? Hah? Kena ulah kok obrak kena ulah kok. Ujar-ujar sidat nian. Pokoke leng sing gede. Oh, leng gede. Iya. Diterang apa mbok kanine ulah kok berapa tuh. Dalen. Ih. Si dat den wan unsur watu. Pak banyune dulu. Dulu beda. Pokoman beda watu menai. Lah king kobra kuning. Kuning apa ya? Lah yang semu ijo yo. Ijo, iya ijo. Lek ijo. Biasanya kobra hitam. Hah? Biasanya king kobra kan hitam. Oke lah kita anu glowing dan Pak. Glowing. Iya, nang salon. Ini jenisnya beda mani yo. Tenang warnanya kayak sidat temenanku mani go. Iya. Iya kerembut. Iya lah hari kata kok. Waduh lah. Kau tak kutak gue? Kedam teneng. Wah ini nggak dangkal nak. Ber, ber ya deh lah. Jodoh. Wah. Jodoh. Bangot. Jangan nikah nih ya. Alon alon. Nih. Wah. Alon ini kayak putih apa kuning? Kuning. Kuning, cok. Ih, api cuman jelas. Ih, posisi anu nendas gue. Ya udah, aku sih tekoler kayak gue. Jujur-jujurnya sidap, Dian. Oh, lah. Sos. Yuh. Gue. Mantap, Pak Bro. Ih, jokin. Ini kata kau lihat retung, tapi kayak yang putih, yuk, Pak. Biasanya kan coklat sama hitam. Iya. Ini putih yo, Pak. Kobra biasanya kan coklat sama hitam. Iya. Ini ya, sama hijau. Ini mau lu albino, ge. Apa albino? Apa apa albino? Hah? Ih. Jangan ngomong, Iya, mari kan enggak sih, Bu. Mari ngomong ya, iya aku. Iya. Ber, hati-hati, Ber. Balik, balik. Ngorok-ngorok kayak gue. Lah lah. Lanjut ke arah kayu. Ih, jatuhnya mana ya, Pak?
Pantong. Ilo ilo. Kowe sing gedhe men teneng. Ilo ilo. Kowe sing gedhe men teneng. Ilo. Ki cantik men yakin ulane. Ulane cantik. Mantap kali, Bro. Kowe lima meter dan jauh, capek lebih. Lah, gue, nyakeng. Si pandang atas, gue lu bisa lak ya, tuh, pring, pring. Masa bodoh lu kena dasun karena. Lelelelelah. Wuh. Yakin, Is, yakin. Yakin. Iba, yakin. Ularnya kira-kira nunggon papringan kayak kiakes ini kepriwe warmul
ya mungkin perkembangannya wis akeh yuk pak akeh wis gak punya milik ah ada pernah birin pak ini orang gak apa ada mur ah ini orang gak ada kelabinnya ya kelabin maning kelabin maning berdasarkan laporan warga ini sudah laporan dari kurang lebih 3 bulan yang lalu setiap bulan itu kita ramai-ramai selusuri terus belum belum ketemu-temu sempat laporan lagi ada yang mengatakan orang lagi direwang ulang hati bu pada siapa-siapa dur nah itu kemungkinan lagi kawin jadi saya kembali lagi saya lacak kemarin ada laporan lagi sempat nyebrang jalan oke. Terima kasih. Ini ternyata sudah ketangkep. Sudah amankan. Ya, karena warga sangat ketakutan sekali. Ini kan perkebunan ada sawah, ada sawah. Iya, terus benar gitu. Kenapa saya tangkep? Karena sebelum berkembang ini kan sudah mulai menelur atau bikin sarang. Karena laporan kemarin kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih satu bulan kawin kemungkinan ini masih ada satu babonnya karena kalau nggak ditangkep koalisinya nanti akan semakin banyak sekitar sini alhamdulillah ini baru ketangkep satu ini yang kemungkinan yang cowok jantan ya pejantannya nih pejantannya ya. Berarti lalu, kalau bersarang biasanya di dekat sungai seperti ini ya, Pak? Ya, dekat sungai kan kadang-kadang turun, bentar, naik lagi. Biasanya begitu. Menjaganya juga sampai menelur kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih lah, kurang lebih. Mengeram itu king cobra kurang lebih 86 hari. Itu menjaga ini sampai si induknya itu sampai kurus. Saking sayangnya sama telur-telur itu. Berarti nggak makan ya, Pak? Nggak makan, sampai sending sampai 3 kali, kadang sampai 2 kali di sarang itu. Oke, ini. Terus? Ini. Ya, terus. Kayaknya udah cukup. Mana bempok lagi kok, rilisnya besok. Ya, oke. Ini sama-sama. Ini sementara. Tapi anggar sing lanang tampok kurang gerem ya, Pak? Kurang. Tidak mengeram ya? Enggak, tidak, cuma mengawini. Oh, cuma mengawini saja. Oh, berarti betinanya yang mengeram. Kalau diambil yang jantannya berarti tidak masalah ya? Dari populasinya begitu. Ya, kemungkinan kalau yang sudah kawin, kemudian kalau mamanya besok-besok enggak ketemu, itu kan akan menelur dan terus juga berkembang lagi. Oh, berarti kalau yang jantan diambil, kalau yang betinanya dibiarkan, tidak masalah ya? Ya tapi kan tetap apa berkembang biak. Oh berkembang biak, iya. Takutnya karena nanti sudah ada benih-benih itu apa yang itu telurnya begitu ya? Betinanya. Berarti populasinya sudah berada di daerah bambu terus banyak dekat air begitu ya, Pak? Iya. Dekat air. Awas itu hati-hati. Gue kira-kira dawa pirang sih meter gue. Kayak mana 5 meter lebih kok. Ini kurang lebih 5 meteran lah. Minum pun ini. Harap pelintir baik kok. Pelintir. Marah gue. Mau lepas. Oke. Ya, yaudah, jangan jatuh perang nang enak, ngomong kok. Nggak, lu jangan kumunak, putah. Ya, juga gian kok. Terima kasih kawan-kawan telah mengikuti perjalanan kami yang tadi mau mencari sarang ular kobra tapi tidak menemukan sarangnya tapi berhasilnya menemukan ular kobra yang turun mungkin di kali yang mau minum. Oke, jangan lupa kawan-kawan like share, komen. Terima kasih. Ulang like, share, komen dong, bang. Subscribe tambahin.
subscribe. Iya, weh.